Al-Imam Nawawi, tok-tok guru yang lain pesan, apabila kamu belajar, jangan campur dengan benda lain. Kalau satu orang dia mengaji, nanti sampai besar nanti, orang pun tak faham lagi lah, campur dengan benda lain tu apa. Dia mengaji, lepas tu dalam masa yang sama, dia berniaga. Sonok berniaga? Sonok. Ah, berniaga pasal apa sonok? Dapat duit. Dapat duit. Berniaga sonok, untung macam-macam. Tapi apa? Tapi dia tak dapat ilmu. Tidak alim. No? Lan yatakharraja aliman. Lan yatakharraja, dia takkan keluar sebagai seorang yang alim. Ahalata kaunihi aliman. Semua, okey, mana dia tahu? Menjauhi hal-hal yang menyibukkan, kecuali hal yang mesti dilakukan kerana keperluan. Apa hal yang keperluan ni dia? Makan, mandi, rehat. Rehat sekejap kan? Atau hal yang memerlukan, apa dia lagi? Solat, riadah petang, atau kena-kena agak riadah sikit kan? Itu hal yang keperluan. Lagi, hendaklah dia membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran dosa supaya boleh menerima Al-Quran, menghafaz dan memanfaatkannya. Ingat lah. Kotoran dosa menghalang seseorang daripada menjadi alim. Kotoran dosa menghalang seseorang daripada mendapat ilmu yang bermanfaat. Itu maksud dia. Ingat, dosa dan ilmu ialah sesuatu, dua benda yang tak boleh duduk sekali. Kalau ilmu mai kat kita, ilmu dia bersifat cahaya, ilmu yang bermanfaat bersifat cahaya. Dia tengok ada dosa, dia pun keluar. Setiap kali ilmu yang bermanfaat datang kepada seseorang, seandainya tempat itu kotor, maka ilmu yang bermanfaat itu tak boleh duduk di situ. Imam Syafi'i bila dia baca, dia kena tutup sebelah, takut terhafal belah ni. Kalau dia hafal belah ni, dia kena tutup belah ni. Hafal, ingat lekat sampai mati. Seperti mana kamu menghafal Qul huwallahu ahad. Hebat imam dulu. Ustaz pun tak boleh, kita semua tak boleh. Bila Imam Syafi'i sehari, satu hari dia menghafal, lepas tu dia kena ulang sekali. Lepas tu ingat. Selalunya berapa kali ulang? Satu lah. Zaman hari ni tak ada yang secerdik itu, jarang. Sekali ingat sampai mati ya. Bukan sekali tu ingat sampai 4 hari. Dulu saat mengaji di Syria, ada seorang pelajar senior. Seorang pelajar senior. Kami mengaji di Syria dulu, kitab tebal-tebal ni, dua kali ni lah. Dua kali, tiga kali ni kitab. Kitab tebal ni. Dua kali lah. Tebal ni. Ada yang kitab tiga kali ni. Kitab kami mengaji dulu di Syria. Satu kitab. Stone ada lebih kurang 15 kitab sahaja. Stone. Satu kitab tebal ni ada 15 kitab. Ada seorang kawan ustaz, dia duduk satu rumah ustaz. Orang Melaka. Kami mengaji study kitab ni untuk periksa daripada awal tahun. Senior ustaz tu, malam periksa dia akan buka. Bismillahirrahmanirrahim. Tak harap daripada sebelah ni lah kan, bukan daripada sini. Dia akan buka bismillahirrahmanirrahim. Dia akan baca ni. Dia akan baca sini. Baca. Satu sikit-sikit dia baca tu baris tu. Habis. 4 jam habis buku. Tu dia masuk periksa. Dapat markah cemerlang. Tapi hafazan dia tu ingat sampai dia mati ke? Tak. Sekejap ya, dalam 4 hari 5 hari lepas tu dia lupa. Tapi kuatlah. Walaupun 4 5 hari tapi kuat, ingatan dia kuat, noh, ingatan dia sangat luar biasa ingatan dia. Dia macam photo state perlahan-lahan. Dia baca kat buku kan, dia baca. Buku surat 2 sampai habis.
Dan dia akan bangun seawal pagi lah, sebab dia tak study daripada awal tahun. Kami study daripada awal tahun, sebab kita kami biasa, otak biasa kan. Dia study malam periksa saja, tapi dia lulus dengan markah yang cemerlang. Imam-imam dahulu, imam-imam dahulu sekali baca sampai mati, ingat. Sampai mati. Imam-imam terdahulu. Ada seorang ke ada ramai zaman dulu? Ramai. Sufyan ibn Thawri, Sufyan ibn Uyainah, Imam Laith ibn Sa'ad, Imamul Auza'i, Imam Abdullah ibn Mubarak, Imam ramai punyalah banyak. Sa'id ibn Jubair. Punyalah ramai zaman dahulu, semua baca sekali. Satu hari Imam Syafi'i dia baca. Lepas tu dia tak ingat, dia kena baca sekali lagi baru dia ingat sampai mati. Bila dia baca dua kali tu dia baru dia ingat, dia dah jadi takut. Dia jumpa tok guru dia nama Waqi'. Tok guru dia nama Waqi'. Hebatlah, Imam Syafi'i pun hebat. Dia kata sa'altu Waqi'an su'a hifzi fa arshadani ila tarkil ma'asi wa 'allamani bi anna al-'ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Kata Imam Syafi'i, waktu aku terpaksa baca dua kali sehari tu je, yang lain hari-hari lain semua dahsyat. Imam Syafi'i hari lain ni semua dahsyat. Sehari tu je dia dah jadi takut dah, orang dahulu ah, ulama dahulu, ulama salaf. Dia pun pergi jumpa tuan guru dia, dia kata tuan guru, hafalan saya susah. Hafazan susah tu bukan macam kita. Kita kalau hafazan susah, memang susah sungguh. Ulang berapa kali? 20, 30 baru lekat. 40 kali baru lekat kadang-kadang. Itu susah kita. No? Ulang 30 kali baru lekat. Tu pun lekat sampai bila? Sampai setahun kah? Setahun apa? 3 hari lupa dah. Punya banyak dosa orang zaman hari ni. Banyak ada dosa? Banyak dosa orang zaman hari ni. Pasal apa? Banyak maksiat. Ya, kalau kita tengok tayangan pun, dalam tayangan tu pun dah ada dah. Itu apa tengok gambar tu, filem Pascal tu. Pascal apa? Tentera laut. Ha? Kan? Oh, tu ada, walaupun tak banyak, ada lah perempuan tak tutup aurat 2-3 minit. Buat maksiat lah. Sebab tu zaman hari ni, ulang 20 kali, 40 kali, baru lekat. Tu pun berapa hari? 3 hari, 4 hari. Tu lupa. Subhanallah, punyalah teruk. Orang-orang dulu macam mana? Ulama' salaf. Ulama' salaf sekali baca ingat sampai mati. Baru boleh dapat gelaran Al-Muhaddis. Ataupun Dabiq. Dan baru dapat, boleh dapat gelaran Dabiq. Dabiq ni apa? Hafalannya tidak luntur sampai dia mati. Dabiq. Hafazannya seperti kamu menghafaz surah Qul Huwallahu Ahad. Ulama' salaf dulu. Apa-apa ratus ribu hadis tu ingat seperti kita ingat Qul Huwallahu Ahad. Dahsyat. Sebab tu bila Imam Syafi'i, bila dia tak boleh sikit, bukan kata banyak, tak boleh sikit je. Dia terus pergi tanya tok guru dia, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Tok guru dia kata apa? Wahai Muhammad. Nama dia Muhammad ibn Idris, bukan nama Syafi'i. Syafi'i tu tok wan dia yang ke-7. Syafi'i nama tok wan dia yang ke-7. Dan Syafiq itu salah seorang sahabat Nabi SAW. Tok guru Imam Syafiq kata, wahai Muhammad, ya Muhammad, utrukil ma'asi, tinggalkan maksiat. Imam Syafiq bukan buat maksiat pun. Bukan buat maksiat, maksudnya memanglah dia ada kesalahan manusia biasa, tapi dia ada sikitnya. Tok guru dia kata, tinggalkan maksiat. Wa'allamani bi'annal ilma nurun. Tok guru dia kata, wahai Muhammad, ilmu itu cahaya. Ilmu yang bermanfaat itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi. Dan cahaya Allah tak boleh disampaikan kepada seorang pelaku maksiat. Cahaya Allah tak boleh disampaikan kepada pelaku maksiat. Ingat, maksiat dan ilmu yang bermanfaat, dia tak boleh duduk sekali. Ya. Sebab tu ulama dahulu yang alim-alim semuanya hebat amal ibadah dia, dan juga kebaikan dia hebat. Kebaikan dia luar biasa. Imam Syafi'i sampai bulan Ramadan berapa kali khatam Quran? 60 kali. Cuba tengok. Cuba tengok dia punya ibadat dia dengan ilmu dia. Seiring tak? Seiring. Seiring.
Imam Abu Hanifah sampai bulan Ramadan khatam Quran 61 kali. No? Al-Imam Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu, imam dulu ni, imam salaf ni. Sa'id ibn Jubair yakhtimu fi kulli yawmain. Sepanjang hidup dia, dia khatam Quran setiap 2 hari sekali. Bukan orang Ramadan. Al-Imam Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu yakhtimu fi kulli lailatain. Dia akan khatam Quran pada setiap 2 hari. Wih, dahsyat. Memang. Sebab tu yang sewarak ulama dulu tak ada zaman hari ni, ustaz. Ya, betul. Sewarak ulama dahulu tak ada zaman hari ni. Sa'alim ulama dahulu tak ada zaman hari ni. Dahsyat eh? Ulama dulu. Habis pupus dia punya ibadah mereka, akhlak mereka tak ada zaman hari ni, sudah pupus. Subhanallah. Kira tengok. Termasuk apa dia? Macam mana? Hendaklah dia membersihkan hatinya. Nya ni siapa? Aiman Hakim. Salah. Hendaklah dia membersihkan hatinya. Siapa? Belajar. Dari kotoran-kotoran dosa. Supaya boleh menerima Al-Quran, menghafaz dan memanfaatkannya. Sebab tengok. Supaya boleh menghafal Al-Quran dengan baik, dengan senang. Tinggalkan dosa. Ambil barang orang guna tak beritahu. Subhanallah. Bagi pecah cawan harta orang ramai. Jaga-jaga ni. Semua barang yang ada di akademi adalah hak milik umat Islam. Siapa yang bagi rosak dan tak maklumkan kepada ustaz, dia telah menceroboh dan menggunapakai hak milik umat Islam. Tu hak sengaja buang barang-barang dalam tong sampah. Macam kalau ada lah, kalau ada ustaz sebutnya. No? Sengaja bagi pecah. Kan? Rosak pintu, tak ganti. Contoh. Dia bagi jatuh. Dia bagi jatuh penyangkut-penyangkut saja. Dia buat yang tu jatuh. Yang tu bukan hak ustaz. Yang tu hak apa? Hak umat Islam semua. Berapa ratus ribu yang wakaf ni. Yang wakaf ni hak mereka. Ni meja ni. Yang sengaja naik dia tekan patah. Tanggung di hadapan berapa puluh ribu yang wakaf ni. Hak orang ramai. Hati-hati ya. Tak sama dengan kamu merosakkan barang di rumah dengan merosakkan barang di akademi. Tak sama. Yang ni hak umat Islam. Tingkap hak umat Islam. Tangga hampa saja pijak dinding. Contoh kalau ada lah. Kita harap tak ada lah. No? Saja ambil bola pingpong dia pergi kemik. Dia buat itu, dia ketuk itu. Kemik bola pingpong tu. Tak boleh guna. Ustaz tak tahu. Tapi di sana ada sesuatu yang merakam. Yang akan ditayangkan keseluruhan. No? Tinggal maksiat. Dosa tinggal. Dosa tinggal. No? Imam Nawawi kata tinggal. Dosa supaya apa? Boleh menerima Al-Quran, menghafaz dan memanfaatkannya. Diriwayatkan satu setengah dah. Kita baca hadis ni yang terakhir. Diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, "Wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Fasadal jasadu kulluh." Ala wahiyal qalbu. Hadis ni panjang. Yang ni sebahagian daripada hadis yang panjang itu. Nanti hampa akan hafal nanti, insyaAllah. Akan datang, kamu semua akan hafal. No? Ada orang yang akan khatam hafazan Quran tahun depan, insyaAllah. Ni yang mana yang cepat-cepat tu, mereka akan khatam bulan 5, bulan 6. Lepas tu mereka akan start hafal hadis. No? Yang lain-lain kalau ikut jadual elok-elok, tak ketinggalan, kamu akan khatam bulan 12. Tepat bulan 12. Sekarang ni semua masih lagi on track. Masih lagi dalam perjalanan, dalam gerabak yang sama. Minggu ni akan ada seorang dua yang ditinggalkan. Bukan kita tinggal dengan dia. Dia yang meninggalkan dirinya sendiri di belakang. No? Kalau dia tak habis. No? Okay, jadi ada di kalangan kawan-kawan kamu ni yang kamu tengok, yang cepat,
Yang menghafal cepat ni, mereka akan habis awal. Dan mereka akan mula menghafal hadis pula. Nah, menghafal hadis pula. InsyaAllah. Ni hadis-hadis ni, seronok semua ni. Hafal kan. Ala inna fil jasadi mudah. Apa Nabi sebut? Nabi kata, ketahuilah. Sungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika daging itu rosak, seluruh tubuh menjadi... Jika daging itu baik, seluruh tubuh menjadi baik. Jika daging itu rosak, seluruh tubuh menjadi rosak. Ingatlah, daging itu ialah hati. Raja kepada semua anggota. No? Raja kepada semua anggota. Ada hati yang boleh dilihat. Ni kalau bedah, nampak hati. Kalau bedah, nampak. Ada satu lagi hati, dia juga adalah raja kepada semua kehidupan kita. Iaitulah hati yang tak nampak. Hati yang kalau dibelah, kita tak nampak di mana hati itu. Hati itulah yang selalu Ustaz cerita. Kalau sekarang ni, Ustaz suruh semua kamu cakaplah hati, boleh tak cakaplah hati? Boleh. Semua sebut la ilaha illallah dalam hati. Sebut kan? Rasa di sini ke rasa di sini? Rasa di sini. Kita tak rasa di telinga. Kita sebut la hati, sebut enggak? La ilaha illallah, getak telinga dia. Tak ada. Bila semua orang sebut la ilaha illallah dalam hati, kita rasa di sini. Subhanallah. Tapi kalau belah, nampak tak hati yang tak nak, yang tu? Hati itu adalah raja kepada semua manusia. Hati itulah yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar nanti. No? Hati itulah yang akan dibawa menghadap Allah di mahsyar nanti.